Saudara-saudariku kaum beriman yang saya kasihi, di wilayah paroki Santo Yosef Tanjung Balai Karimun maupun di mana saja Anda berada, masih dalam suasana keprihatinan dan tantangan karena pandemi COVID-19, kita memasuki bulan Oktober yang bagi kita umat gereja Katolik di seluruh dunia berarti memasuki bulan Rosario. Penetapan Oktober sebagai bulan Rosario berawal dari penetapan tanggal 7 Oktober sebagai pesta Santa Perawan Maria Ratu Rosario. Pesta ini ditetapkan oleh Paus Gregorius ke-13 pada tahun 1573. Tetapi saat itu masih dirayakan khusus di gereja-gereja yang altarnya didedikasikan kepada Bunda Maria. Saudara-saudariku yang saya kasihi, dalam kesempatan ini saya mengajak agar kita semua bergabung dalam momen doa Rosario yang akan secara bergiliran dipimpin oleh para uskup di seluruh Indonesia. Mempertimbangkan situasi pandemi COVID-19 yang masih ada, sangat bijaklah bahwa doa Rosario ini diadakan di tengah keluarga saja. Semoga dari peristiwa doa Rosario ini senantiasa mengalir semangat misioner setiap anggota gereja Katolik untuk terus menaburkan benih-benih kebaikan dan kebenaran ilahi dimanapun Anda berada dalam arahan para gembala. Secara khusus bagi paroki Santo Yosef Tanjung Balai Karimun, semoga dalam kekuatan doa Rosario mengalirlah perlindungan Tuhan bagi seluruh proses pembangunan gereja Katolik Santo Yosef Tanjung Balai. Terhalau juga segala rintangan dan kendala yang ada. Dalam doa Rosario ini, secara khusus saya mengajak untuk bersyukur atas para donatur di mana saja yang telah membagikan rezekinya untuk proses pembangunan ini. Semoga berkat Tuhan dan perlindungan doa Santa Maria menyertai Anda semua yang bermurah hati. Saya tetap berharap semakin banyak saudara-saudari yang terus memiliki kerelaan untuk berbagi demi lancarnya pembangunan gereja Santo Yosef Tanjung Balai Karimun. Bersatu hati kita dalam doa, Tuhan memberkati.
Doa Rosario Misioner diselesaikan, seseorang telah merangkul seluruh benua dan semua orang di dalamnya di dalam doa tersebut. Marilah kita mendoakan doa Rosario Misioner dengan tekun dan melaksanakan mandat misioner Tuhan kita Yesus Kristus, tugas perutusan kita dengan penuh sukacita. Kita akan memulai rangkaian doa Rosario Misioner pada hari yang ketiga ini. Rangkaian doa Rosario ini akan diawali dengan doa pembukaan, Rosario Misioner, renungan misi, doa penutup, dan diakhiri dengan berkat oleh Bapak Uskup. Doa Rosario Misioner hari ini akan dipimpin oleh Monsinyur Pius Riono Prabdi, Bapak Uskup Keuskupan Ketapang. Marilah kita menyiapkan hati dan diri kita untuk berdoa. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, Engkau mengutus gereja untuk menghadirkan kerajaan-Mu di tengah dunia dengan warta sukacita Injil dan perjuangan kesejahteraan segala makhluk. Bersama dengan Santa Perawan Maria, Bunda Putramu, Yesus Kristus, kami berdoa, kobarkanlah semangat misioner umat beriman. Kuatkanlah dan bantulah kami, supaya terus giat saling bekerja sama dan kreatif mewartakan kabar sukacitamu di tengah masyarakat, khususnya pada saat pandemi COVID-19 ini. Dengan pengantaran Yesus Kristus, Putramu, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Amin. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh Perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, Kristus yang akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef. Sekarang dan selama-lamanya.
Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Putri Allah Bapa, salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Bunda Allah Putra, salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam mempelai Allah Roh Kudus, salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarkanlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama jiwa-jiwa yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Misteri gembira yang pertama, Maria menerima kabar gembira dari malaikat Gabriel. Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau. Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya, engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Marilah kita berdoa untuk benua Asia. Ya Bapa, bersama Maria, Bunda Evangelisasi, Bunda segala bangsa, kami datang ke hadapan-Mu memohon kasih karunia-Mu atas masa depan kami, dan khususnya benua tempat kami berada saat ini, benua Asia. Kirimkanlah para malaikat-Mu, seperti halnya dulu Engkau utus malaikat Gabriel, untuk mewartakan kabar gembira kelahiran putramu kepada Bunda Maria. Buatlah sukacita memenuhi seluruh benua kami, sehingga kami pun dapat menjadi pewarta-pewarta kabar gembira yang berani melintas ke benua yang lain, hingga ke seluruh ujung bumi. Dengan pengantaran Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Amin. Ya Maria, Bunda Evangelisasi, Bunda segala bangsa, doakanlah dan lindungilah kami anak-Mu. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan pada waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu,
Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan pada waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan pada waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan pada waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan pada waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan pada waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan pada waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan pada waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan pada waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan pada waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Ya Yesus yang baik, ampunilah segala dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarkanlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama jiwa-jiwa yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Misteri gembira yang kedua, Maria mengunjungi Elisabet, saudarinya. Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Marilah kita berdoa untuk benua Oseania, Australia. Ya Bapa, bersama Maria Bunda Evangelisasi, Bunda segala bangsa, kami ingin berdoa khusus untuk benua Australia dan Oseania. Ketika Maria mengunjungi Elisabet, ia datang membawa kasih sayangnya, dan perjumpaan itu menjadi berkat bagi kedua janin yang berada di dalam rahim mereka. Kami pun berharap engkau mau datang mengunjungi umat-Mu. Berkatilah kehidupan setiap manusia dan makhluk hidup serta alam di benua Australia dan Oseania. Sejukkanlah bumi dan hindarkanlah dari panas api yang kerap menghanguskan dan mematikan akar sumber kehidupan manusia. Kami percaya kedatangan-Mu akan membawa benih kelahiran hidup baru bagi seluruh benua serta isinya. Dengan pengantaran Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Ya Maria, Bunda Evangelisasi, Bunda segala bangsa, doakanlah dan lindungilah kami, anak-Mu. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga.
Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef. Sekarang dan selama-lamanya. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarkanlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama jiwa-jiwa yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Amin. Misteri gembira yang ketiga, Yesus dilahirkan di Bethlehem. Maria melahirkan seorang anak laki-laki, lalu dibungkusnya bayi itu dengan kain lampin dan dibaringkannya di palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Marilah kita berdoa untuk benua Eropa. Ya Bapa, bersama Maria Bunda Evangelisasi, Bunda segala bangsa, kami datang ingin mempersembahkan benua Eropa. Seperti halnya Maria dan Yusuf tidak dapat menemukan tempat di rumah penginapan, banyak di antara saudara-saudari kami pun saat ini terlantar dalam ketidakberdayaan. Bungkuslah benua yang mengalami banyak kehilangan dan pencobaan ini dengan selimut cinta kasih-Mu yang sanggup menghangatkan setiap jiwa. Dan sediakanlah tempat perlindungan yang aman bagi semua orang yang membutuhkannya. Biarkanlah jiwa-jiwa yang telah dingin kembali menjadi hangat oleh belas kasih-Mu dan berbalik memuji nama-Mu
sebagai Allah sumber hidup, pengharapan, dan sukacita. Dengan pengantaran Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Amin. Ya Maria, Bunda Evangelisasi, Bunda segala bangsa, doakanlah dan lindungilah kami, anak-Mu. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan pada waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan pada waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan pada waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan pada waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan pada waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan pada waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan pada waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan pada waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan pada waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan pada waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef. Sekarang dan selama-lamanya. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarkanlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama jiwa-jiwa yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Amin.
Misteri gembira yang keempat, Yesus dipersembahkan di Bait Allah. Simeon berkata kepada Maria, sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel, dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan. Kelak suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri. Marilah kita berdoa untuk benua Amerika. Ya Bapa, bersama Maria Bunda Evangelisasi Bunda segala bangsa, kami berdoa khusus untuk benua Amerika yang saat ini tengah dilanda gelombang ketidakpastian. Jauhkanlah sikap egoisme dan kekerasan dari hati dan pikiran semua orang yang memegang kendali, agar dengan kekuasaan yang Kau percayakan kepada mereka dapat dipergunakan untuk menyelamatkan laju roda perekonomian dunia dan juga menyelamatkan alam ciptaan-Mu dari kehancuran. Semoga benua ini dapat membangun pilar-pilar kesejahteraan demi seluruh ciptaan dan perdamaian bagi dunia, sehingga sorak-sorai sukacita dapat bergaung ke seluruh dunia. Dengan pengantaran Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Ya Maria, Bunda Evangelisasi, Bunda segala bangsa, doakanlah dan lindungilah kami anak-Mu. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan pada waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan pada waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan pada waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan pada waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan pada waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan pada waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan pada waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan pada waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan pada waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami
kami yang berdosa ini, sekarang dan pada waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef. Selama-lamanya. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarkanlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama jiwa-jiwa yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Amin. Misteri gembira yang kelima, Yesus ditemukan di Bait Allah. Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di rumah Bapa-Ku? Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka. Marilah kita berdoa untuk benua Afrika. Ya Bapa, bersama Maria Bunda Evangelisasi Bunda segala bangsa, kami ingin berdoa untuk saudara-saudari kami yang berada di benua Afrika. Seringkali di dalam penderitaan, manusia merasa Engkau tinggalkan dan tidak mampu bersuka cita. Tunjukkanlah kehadiran-Mu ya Bapa, di tengah-tengah begitu banyak persoalan yang dihadapi oleh saudara-saudari kami. Buka mata dan hati mereka untuk mengenali kehadiran-Mu di setiap peristiwa dan kesulitan yang mereka lalui. Semoga setiap orang yang mencari-Mu, menemukan-Mu, dan tetap mengharapkan tatapan mereka kepada-Mu, sehingga mereka memperoleh rahmat cinta-Mu yang sanggup menyembuhkan setiap luka yang ada. Hingga pada akhirnya, setiap jiwa mampu bersuka cita dalam nama-Mu. Dengan pengantaran Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Ya Maria, Bunda Evangelisasi, Bunda segala bangsa, doakanlah dan lindungilah kami anak-Mu. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan pada waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan, terpujilah di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan pada waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan pada waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan pada waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan pada waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan pada waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan pada waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu,
terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan pada waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan pada waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan pada waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef. Sekarang dan selama-lamanya. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan antarkanlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama jiwa-jiwa yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Amin. Renungan hari ketiga, misi adalah bijak menjaga perdamaian dunia. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Injil Lukas bab 10 ayat 19. Saudari dan saudaraku yang terkasih, setiap menjelang hari raya Pentakosta, pada umumnya gereja mengadakan novena Roh Kudus. Dalam novena itu, salah satu yang dimohon adalah karunia kebijaksanaan atau roh hikmat. Apa yang sebenarnya dimaksud dengan karunia kebijaksanaan? Karunia kebijaksanaan adalah karunia yang memungkinkan manusia untuk memiliki pengetahuan akan Tuhan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan Tuhan. Karunia kebijaksanaan memungkinkan seseorang melihat segala sesuatunya dari kacamata Tuhan. Maka orang ini dapat menimbang segala sesuatunya dengan tepat, mempunyai perspektif yang jelas akan kehidupan, melihat segala yang terjadi dalam kehidupannya dengan baik, tanpa adanya kepahitan, dan dapat bersuka cita meskipun di dalam penderitaan. Bacaan Injil hari ini berbicara tentang kembalinya ke-70 murid Yesus. Mereka berbangga dan bersuka cita karena telah berhasil menaklukkan setan-setan atas nama Yesus. Maka Yesus menegaskan kepada mereka, katanya, "Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu." Kuasa yang Tuhan berikan kepada para murid-Nya dan kepada kita juga, hendaknya kita gunakan dengan bijaksana. Dan lebih dari itu, Yesus mengatakan, "Bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di surga." Hal ini menunjukkan kepada kita bahwa kuasa Allah ada di dalam diri kita sangatlah berharga di mata Tuhan. Bahkan nama kita terdaftar di surga. Namun, hal ini janganlah membuat kita sombong dan merasa hebat, sehingga akhirnya tidak bisa berlaku bijak di tengah dunia ini. Saudari dan saudaraku yang terkasih dalam Kristus, sebagai murid-murid Yesus yang telah diberi kuasanya, hendaknya kita bertindak bijaksana, sadar diri, rendah hati, dan mampu menempatkan diri sebagai ciptaannya.
Bila kita melihat kembali kisah penciptaan, Allah menciptakan alam semesta baik adanya. Setelah melihat semua baik adanya, maka Allah pun menciptakan manusia sesuai gambar dan rupa Allah dan memberikannya kuasa atas alam semesta ini. Hal ini senada dengan apa yang dikatakan dalam dokumen persaudaraan untuk perdamaian dunia dan hidup bersama. Dokumen ini mengatakan, Dia adalah pencipta yang telah membentuk kita dengan kebijaksanaan ilahinya yang telah memberikan kita karunia kehidupan untuk dilindungi. Allah yang menciptakan kita semua telah mempercayakan bumi ini kepada kita. Maka kita sebagai umat manusia hendaknya menjaga bumi kita dengan kebijaksanaan ilahi, dengan penuh cinta kasih dan tanggung jawab. Orang bijak tidak egois, tidak mementingkan dirinya sendiri, sebaliknya dapat menyeimbangkan kepentingan pribadi dan umum. Dengan keseimbangan itu, akan menciptakan lingkungan yang harmonis dan damai yang berawal dari dirinya sendiri. Maka sudah sewajarnya lah kalau sejak dini kita mengajarkan kepada anak-anak untuk belajar menghargai perbedaan, agar kelak mereka selalu menjaga perdamaian dunia. Misi kita hari ini menjadi pribadi yang bijak, bersama-sama memakai karunia kehidupan serta kuasa yang Tuhan berikan kepada kita menjaga dunia ini. Marilah kita berdoa. Allah Bapa sumber cinta kasih, kami bersyukur atas doa Rosario Misioner ini. Semoga dengan bantuan rahmat-Mu, kami semakin berani mewartakan sukacita Injil dan mewujudkan kebaikan bersama dalam hidup sehari-hari. Kobarkanlah api cinta kasih kepada sesama, sampai kepada sesama kami, sampai kami Kau persatukan dalam kehidupan abadi dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Semoga kita semua senantiasa dilindungi dan dibimbing oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Saudari-saudaraku yang terkasih, dengan demikian ibadah Rosario Misioner sudah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah kita pergi, kita diutus. Amin. Amin. Matamu
Saudara-saudariku kaum beriman yang saya kasihi di wilayah paroki Santo Yosef Tanjung Balai Karimun maupun di mana saja Anda berada, masih dalam suasana keprihatinan dan tantangan karena pandemi COVID-19, kita memasuki bulan Oktober yang bagi kita umat gereja Katolik di seluruh dunia berarti memasuki bulan Rosario. Penetapan Oktober sebagai bulan Rosario berawal dari penetapan tanggal 7 Oktober sebagai Pesta Santa Perawan Maria Ratu Rosario. Pesta ini ditetapkan oleh Paus Gregorius ke-13 pada tahun 1573. Tetapi saat itu masih dirayakan khusus di gereja-gereja yang altarnya didedikasikan kepada Bunda Maria. Saudara-saudariku yang saya kasihi, dalam kesempatan ini saya mengajak agar kita semua bergabung dalam momen doa Rosario yang akan secara bergiliran dipimpin oleh para uskup di seluruh Indonesia. Mempertimbangkan situasi pandemi COVID-19 yang masih ada, sangat bijaklah bahwa doa Rosario ini diadakan di tengah keluarga saja. Semoga dari peristiwa doa Rosario ini senantiasa mengalir semangat misioner setiap anggota gereja Katolik untuk terus menaburkan benih-benih kebaikan dan kebenaran ilahi dimanapun Anda berada dalam arahan para gembala.
secara khusus bagi paroki Santo Yosef Tanjung Balai Karimun, semoga dalam kekuatan doa Rosario, mengalirlah perlindungan Tuhan bagi seluruh proses pembangunan gereja Katolik Santo Yosef Tanjung Balai. Terhalau juga segala rintangan dan kendala yang ada. Dalam doa Rosario ini, secara khusus saya mengajak untuk bersyukur atas para donatur di mana saja yang telah membagikan rezekinya untuk proses pembangunan ini. Semoga berkat Tuhan dan perlindungan doa Santa Maria menyertai Anda semua yang bermurah hati. Saya tetap berharap semakin banyak saudara-saudari yang terus memiliki kerelaan untuk berbagi demi lancarnya pembangunan gereja Santo Yosef Tanjung Balai Karimun. Bersatu hati kita dalam doa, Tuhan memberkati.